Daripada kita fikirkan kapan kita wafat, yang perlu kita fikirkan bagaimana semestinya saya meninggal dalam keadaan baik. Menghasudi orang, dengki orang, atau iri terhadap urusan orang, merasa aku istiqamah sih, salat tahajud, baca Quran setiap hari, tapi mengapa aku susah, sempit dalam usaha dan rezeki. Kita selalu memikirkan hal-hal yang semestinya bukan urusan kita. Ini semua karena kurang kepercayaan kita terhadap takdir dan rezeki yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki iman yang sempurna terhadap takdir, ketika kita memiliki kenikmatan, kita menjadi hamba yang bersyukur. Ketika kita memiliki kesusahan dan kesulitan, kita menjadi hamba yang sabar. Itulah urusan kita, tapi bukan urusan kita melihat bagaimana enaknya kehidupan orang lain atau susahnya kehidupan orang lain.